kementerian di, kemukakan oleh kementerian tadi. Saya percaya kerajaan juga sedar bahawa harga barang sekarang ini naik, sehingga kan ada yang memberikan akronim BN itu barang naik. Dan bila naik dia tidak boleh turun. Cuma sedang disebut oleh menteri tadi, undang-undang yang mengawal itu dipanggil Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan. Saya diberi membaca melalui laporan media dan sebagainya. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi pengguna daripada peniaga yang menjual barang dengan harga yang tinggi. Yang memeranjatkan saya ialah terdapat kenyataan daripada menteri bahawa undang-undang ini sedang dikaji dan kemungkinan akan dimansuhkan. Jadi saya ingin tanya kementerian, dalam keadaan kerajaan tidak boleh memberikan satu formula untuk menentukan harga barang, tapi ada undang-undang seperti ini pun ingin dikaji, dan saya ingin tanya apakah rasional perkara ini. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, dan terima kasih di atas soalan yang ditanyakan. Dan seperti mana yang kita tahu, harga barang di dalam negara seperti juga di lain-lain tempat kemungkinan tidak akan menurun. Ini disebabkan harga barang di peringkat pengeluaran ataupun di industri itu sudah meningkat, dan apabila ditambah dengan kos transport dan juga margin keuntungan di tempat-tempat perniagaan, maka harga barang tentu akan meningkat. Dan inilah di antara sebab mengapa harga barangan di yang dijual di mana-mana tempat sekarang agak meningkat. Sekian, terima kasih. Ya, setakat itulah.